Oke teman-teman, kita akan bermain Farm Animal Shop ya teman-teman ya. Kali ini kita akan menjadi seorang pegawai ya, menjadi seorang peternak sapi teman-teman. Oke langsung saja teman-teman, kita nunggu lo adingnya ya teman-teman. Aduh lemah banget ini teman-teman. Ini adalah rumah bos kita teman-teman, bukan rumah kita. Kita cuma seorang pegawai doang teman-teman. Bos kita namanya Bos Pak Rudy, Rudy Diagantara. Ini ada sapi-sapinya teman-teman ya, yang harus kita ternak, kita urus ya, biar bisa menghasilkan susu buat dijual nantinya. Nah, ini dia teman-teman, Bos Rudy. Oke. Ayo, ini mana si Herman ini? Kemarin aku beli sapi 10, kok datangnya 5. Ini mana ini si Herman ini? Aduh, bikin pusing kepala aku aja nih ya, si Herman ini. Herman, sini kau. Mana sapiku yang kemarin aku beli 10, kok ada 5? Mohon maaf, Pak Rudy. Mohon maaf sekali, Pak Rudy. Aku beli 10, tapi yang hilang 5. Dia nggak tahu kemana itu, Pak Rudy. Aduh, aku juga pusing. Ya udah sekarang kamu, Herman, jangan lupa bersihin kandang-kandang dari tai-tai dan kotoran sapi-sapi ini. Oke, Pak Rudy, siap Pak Rudy laksanakan. Oke, teman-teman, ini aku bingung sekali ini teman-teman. Aduh, tainya banyak sekali, bukan tai sapi doang, tai kambing, tai orang, tai dinosaurus juga ada di sini. Aduh, namanya juga kerjaannya teman-teman ya. Kita harus ikhlas membersihkannya karena ini adalah pekerjaan yang halal untuk kita ya teman-teman ya. Oke langsung saja kita bersihkan di setiap sudut-sudut kandang sapi ini teman-teman ya. Aduh gimana ini teman-teman, utangku banyak, utang kesini-kesini, bayar mie indomie, bayar seblak, bayar selot, aduh pusing pelaku teman-teman. Aduh, Kinder Joy juga harus aku beli teman-teman ya. Wah lihat teman-teman, ini adalah kambing-kambing, ayam-ayam dari Bos Rudy teman-teman ya. Wah banyak sekali ini teman-teman, aduh bikin pening kepala aku. Hei Herman, mana pakan ayam ini? Aku mau ngasih ayam-ayamku ini makan. Itu Pak Rudy, dekat sumur. Oke Herman, terima kasih. Ini kalau habis pakan ayamnya, tolong Herman beli lagi di Indo April ya. Oke Pak Rudy, terima kasih Pak Rudy. Iya nanti aku kasih uangnya 10.000 ya, kamu beli 100 siki ya, 100 biji aja. Aduh mohon maaf Pak Rudy, mohon maaf, itu harganya lebih dari 10.000. Masa aku harus beli 100 biji, uangnya 10.000, mana mungkin cukup Pak Rudy. Aduh Pak Rudy gimana sih. Ya udah Herman, sekarang kamu jual susu sapi dulu ya ke Bu Susanti, nanti uangnya kamu beli pakan ayam ya. Rudy ya. Oke Pak Herman, oke siap. Aduh kali ini kita akan mengambil air sapi bukan air sapi teman-teman. Aduh, mana pula aku ini ngomong salah mulu ini. Kita akan ngambil susu sapi, nanti kita jual susu sapinya buat kita beli pakan ayamnya ya teman-teman ya. Nanti kita jualnya nggak susah kok, kita jualnya ke Bu Susandi ya. Dia juga suka jual susu-susu yang lain ya, susu sapi, susu kambing, susu janda, susu kedelai juga dia ini teman-teman, dia jual ya. Oke akhirnya selesai teman-teman, selesai nih. Aduh bingung ini, kenapa ini bos Rudy ini, kenapa ya ampun, kita beli susu menggunakan mobil rongsok nih teman-teman. Astaga ya ampun, ini kalau bukan bos aku ini, Bos Rudy, aku udah gempeleng dia sampai bolak-balik Jakarta Bandung nih teman-teman ya. Aduh sayangnya dia tuh bos aku teman-teman, aku nggak berani nempeleng dia. Kalau aku nempeleng dia, aku dipecat nanti teman-teman, aku nggak punya kerjaan lagi nih teman-teman. Aduh sabar deh ya teman-teman ya, apapun pekerjaannya kita harus ikhlas, ya teman-teman ya. Kita pasang dulu bannya. Ini juga ngapain coba Bos Rudy beli mobil rongsok ya, bukannya belinya mobil yang bagus tapi beli rongsok. Aduh Bos Rudy, kita pasangkan papannya di samping bak mobil ya teman-teman. Oke dua lagi belum kita pasangkan, kita ambil di sini teman-teman. Oke kita ambil dulu teman-teman ya, biar cepet nantinya. Oke kita pasangkan nih teman-teman, kita pasangkan samping dan belakang ya teman-teman. Oke kita langsung saja otw ke toko pakan ayam ya teman-teman. Oke ngeong ngeong ngeong.
Oke, teman-teman, kita langsung OTW menggunakan mobil rongsok ini, teman-teman, ya. Pemberian dari bos Rudy yang sangat pelit sekali. Oke, kita senggol-senggol dulu, kita oleng-oleng dulu, teman-teman, ya. Weh, ngapain, aduh, ya ampun, astaga, hampir saja kita masuk ke dalam kolam renang. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke toko Animal Food Shop. Oke, di mana nih pintunya, teman-teman, ya? Aduh, oke, ini dia pintunya, teman-teman. Oke. Selamat pagi, bos. Aku mau beli nih. Siapa? Bapak mau beli apa? Ada yang bisa saya banding, Ba? Aduh, banding-banding pala baca kau, ya. Banding pecah pala bapak kau nanti, ya. Banding bantu. Aku ini mau cari sesuatu nih. Aduh, ada enggak ini? Bapak mau beli apa? Mau beli pasir, semen, atau cat? Ya ampun, pecah pala bapak kau nanti. Aku ini mau beli pakan ayamnya 2 ember saja ini. Berapa? Kalau 2 ember satunya 50, jadi kalau 2 100.000. Oke, siap. Ya, nanti aku kasih kamu uang 100.000. Aku ambil dulu 2 ember, ya. Ya udah, Pak, silakan bawa saja, nanti uangnya Bapak transfer saja, ya, Pak. Oke, nanti aku transfer, ya. Oke, teman-teman, akhirnya kita bisa mendapatkan 2 ember pakan ayamnya. Ini dia, teman-teman. Apalagi, ternyata kita kurang, teman-teman. Aduh. Bos, aku beli 2 ember lagi, ya, bos, ya. Jadi aku ngutang dulu 100. Aduh, ya ampun, amboi. Pak, kenapa Bapak ngutang? Ini aja aku belum setor sama bos aku. Iya, nanti aku bayarnya transfer lagi, ya.